Baby bus. Mari mulai belajar. Iya. Guru, apakah ini gempa? Apa yang harus kami lakukan? Pertama, buka pintu ruangan dan bersembunyilah di tempat yang aman. Sembunyilah ke tempat yang aman. Bila berlindung di bawah meja belajar yang kokoh, dapat mencegah terluka dikarenakan benda-benda jatuh yang dari atas. Adakah tempat lainnya? Bila ada di dekat jendela, dapat terluka karena pecahan kaca. Adakah tempat lainnya? Adakah tempat lainnya? Bila ada di mulut pintu, sangat berbahaya karena dapat tertutup. Adakah tempat lainnya? Adakah tempat lainnya? Di samping podium adalah relatif aman dan adalah merupakan zona aman. Semuanya benar. Bersembunyilah di bawah meja atau di samping podium di dalam ruangan. Dikarenakan gempa berhenti sesaat, semua secara bergantian larilah ke lapangan olahraga. Iya. Berbarislah. Ikuti saya dengan tenang ya. Bawa semua arah ke pintu keluar. Segera keluarlah bersama kami. Terima kasih sekali. Jangan panik, ayo jalan bersama kami. Terima kasih. Lapangan olahraga relatif aman. Membungkuklah dan lindungi kepala dengan tas. Ya! Jangan panik, haruslah bersembunyi dengan membawa kotak P3K. Begitu yang diajarkan Mama. Terima kasih. Di mana aku harus bersembunyi? Karena kamar mandi tidak mudah runtuh, maka relatif aman. Ada tempat lainnya nggak ya? Dikarenakan teras rumah mudah runtuh, akan sangat berbahaya. Ada tempat lainnya nggak ya? Bersembunyi di bawah tempat tidur yang kokoh dan memegang kaki tempat tidur relatif aman. Ada tempat lainnya nggak ya? Bila berada di samping jendela, dapat terluka saat kaca jendela pecah. Ada tempat lainnya nggak ya? Bersembunyi di bawah meja yang kuat agar tidak terkenai benda-benda jatuh. Kamu dapat mencari semuanya. Di dalam rumah adalah di bawah meja, di bawah tempat tidur, kamar mandi adalah tempat yang relatif aman. Bahaya! Mati lampu! Ayo segera nyalakan senter. Terjadi gempa, tenang dan simpan tenagamu. Regu penyelamat akan segera datang. Pertama-tama, kenakanlah peralatan pengaman.
abu dapat mencegah masuknya debu-debu. Helmet melindungi kepala kita. Sarung tangan anti licin melindungi tangan kita agar tidak terluka. Aku terluka. Ada barang-barang yang diperlukan untuk pengobatan di kotak P3K. Bila makan, maka akan ada tenaga. Aku haus. Haha, untung aku punya air. Bila diselimuti, akan menjadi hangat. Ada orang. Ada yang datang untuk menyelamatkan. Ayo tiup peluit sekuat tenaga sebagai tanda bahwa aku di sini. Tenang, tenang. Saya akan memberikan pertolongan. Ayo berikan kartu telepon emergency. Saya akan menghubungi ayah dan ibumu. Bila kamu membawa kartu telepon emergency, maka kita dapat mencari ayahmu. Yeay! Yeay! Ada gempa! Sekitarnya semua rumah. Bila runtuh akan sangat berbahaya. Segera pergi ke lapangan terbuka di sekitar. Bahaya di bagian depan. Ayo berlindunglah ke sebelah kiri. Berlindunglah ke sebelah kiri. Di lapangan terbuka.